semuanya, perkenalkan nama saya Raka Herdika Ramadan dan di belakang saya adalah sekolah kebanggaan saya yaitu SMK Telkom Jakarta. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikut masuk! Sekarang kita sedang berada di lobi SMK Telkom Jakarta. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikut masuk. Oke, sekarang kita sedang berada di dalam lobi SMK Telkom Jakarta. Nah, di sini itu ada ruang Wakahubin, ruang kepala sekolah, plaza PPDB, dan yang terakhir adalah perpustakaan. Kalau kalian mau tahu isi perpustakaannya, yuk kita masuk. Oke, jadi ini adalah isi dari perpustakaan SMK Telkom Jakarta. Dan bisa kita lihat di sini ada berbagai macam buku. Nah, biasanya para siswa-siswa ini melakukan kegiatan literasi di perpustakaan ini. Jadi sekarang kita sedang berada di Studio 1 SMK Telkom Jakarta. Nah, di Studio 1 ini biasanya dilakukan untuk video conference, multi conference, ataupun sarana penunjang pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Oke, jadi di belakang saya sekarang ada ruang UKS, ruang guru, dan juga business center atau yang biasa disebut sebagai warnet Telkom. Nah, di business center ini terdapat berbagai macam penunjang pembelajaran seperti komputer, printer, tetapi selain itu, business center juga menyediakan berbagai macam makanan yang biasa dibeli oleh para siswa-siswi ketika jam istirahat. Oke, selanjutnya di belakang saya ada ruang Waka Kurikulum dan juga di sebelah sana ada ruang sarana dan prasarana serta ruang kesiswaan. Semuanya. Jadi di SMK Telkom Jakarta mempunyai GOR. GOR yang sendiri mempunyai nama loh, yaitu GOR Susilo Sudarman. Mau tau gak sih di dalamnya ada apa aja? Yuk ikutin terus! Disinilah GOR kami. Biasanya kami di sini melaksanakan kegiatan ekskul. Contohnya seperti futsal, basket, furball, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada berbagai event, contohnya event sekolah dan event OSIS. Kemudian, di sini ada panggung, tribun, toilet, dan beberapa ruang fungsional juga loh. Saya Merfatur Rahman. Saya di sini akan membahas tentang bagian-bagian dari SMK Telkom Jakarta yaitu parkiran, musola, dan kantin.
Pertama-tama, saya akan membahas tentang parkiran. Parkiran yang berada di depan kantin adalah parkiran untuk siswa-siswi SMK Telkom Jakarta, dan yang di depan musola sana adalah untuk parkiran Bapak Ibu guru di SMK Telkom Jakarta yang akan mengajar. Selanjutnya, kita akan ke kantin. Saat ini saya sedang berada di kantin SMK Telkom Jakarta yang biasanya disukai oleh siswa-siswi dikarenakan banyak beraneka ragam makan, minum, dan jajanan di sini. Selanjutnya kita akan ke musola. Saat ini saya sedang berada di musola SMK Telkom Jakarta yang nantinya digunakan untuk sholat bersama, dan juga musola ini difasilitasi dengan tempat wudhu dan juga satu buah kamar mandi dengan suasana yang sangat nyaman. Di lab SMK Telkom ini juga ada banyak loh, ada lab TPL, lab Akses, lab Cisco, lab Bahasa Inggris, dan ada juga ruang lab IPA. Nah, yang terakhir ada lab komputer. Di sini biasanya digunain untuk ujian praktek dan kegunaan lainnya. Nah, itulah 5 lab yang ada di SMK Telkom Jakarta. Dan untuk kelas di SMK Telkom sendiri itu ada 3 lantai. Lantai pertama diisi dengan kelas 12, lantai kedua diisi dengan kelas 10, dan lantai ketiga diisi dengan kelas 11. Pesan-pesan dari saya, itu menyenangkan belajar di SMK Telkom Jakarta ini, apalagi guru-guru dan teman-temannya juga ramah, ya kan. Walaupun peraturannya agak ketat seperti rambut harus botak gitu, tapi ya itu semua demi kebaikan kita juga sih, demi menjaga kedisiplinan kita. Semoga sekolah ini terus berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang teknologi, sehingga dapat mencetak anak-anak yang berprestasi di SMK Telkom Jakarta. Semoga sekolah ini terus melakukan inovasi sehingga dapat bertahan dan turut membantu memajukan dunia pendidikan di Indonesia. SMK Telkom Jakarta, become more agile and productive. Become more agile and productive. Be more agile and productive. Nah, kira-kira pada tahu nih, di lantai berapa kelas 10 itu ada? Lantai 3. Lantai 2, lantai 2. Lantai 2. Semuanya tolong dikonsentrasi dulu ya. Untuk yang ingin menjawab, silakan di raise hand dulu. Ada Aurelia. Oke, untuk Aurelia di monitor. Kelas 10 ada di lantai 2, Kak. Nah, benar banget. Berarti tadi kamu merhatiin ya untuk penayangan dari Taman Dalanya? Iya, Kak.
Nah, Aurelia ini dari kelompok mana nih? Pasopati. Selamat ya pada Pasopati. Nah, untuk yang lain nih, jika kalian bisa menjawab, kalian akan dapat bintang. Makanya buru-buru jawab ya. Ya, benar banget Kak Firza. Kita next pertanyaan aja kali ya Kak Firza. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, apa nih Kak Firza? Pertanyaan kedua itu, di mana letak perpus SMK Telkom Jakarta? Ayo, yang bisa jawab boleh di raise hand dulu. Oke, kita pilih aja kali Kak Firza. Banyak juga nih yang raise hand. Ya, di raise hand dulu ya. Silakan pilih Kak Sandi. Kira-kira siapa nih? Mungkin dari room 3 kali ya Kak Firza, Delano. Halo Delano. Halo Kak. Delano bisa dimonitor? Iya Kak. Kamu tahu nggak nih, perpus SMK Telkom Jakarta ada di mana? Di lantai 1 Kak. Di lantai satunya itu di mana namanya? Ya di mananya tuh? Lobby. Iya di lobby. Nah benar banget. Tadi kamu udah nonton kan materi yang tadi penayangan Widyata Mandalanya? Apa Pak? Apa Kak? Nggak kedengeran? Sudah tahu kan penayangan Widyata Mandalanya tentang SMK Telkom Jakarta? Ya, udah. Nah, berarti udah tahu dong nih SMK Telkom Jakarta ada apa aja? SMK Telkom Jakarta itu ada lab. Ya. Terus ada gornya. Ya. Ada perpus. Ya. Terus ada parkiran. Ayo apa yuk? Ya, parkiran, Mas. Musola, kantin, kantin bahasa Wonogiri. Apalagi ya? Saya cuma ingat itu aja, Kak. Nah, untuk gore kira-kira tahu enggak nih namanya apa tadi? Gor Susilo Sudarmo. Sudirno ya. Aduh. Ayo kurang tepat nih. Ayo aku ayo. Tepat nih. Ya, coba. Aduh. Biar pertanyaan aja kali ya, Kak Firza. GBK, GBK. Untuk peserta terlebih dahulu di mute dulu ya. Gornya Susilo Sudarman bukan, Kak? Nah, benar. Jadi ingat kan sekarang ingat ya. Nah, kamu nih dari kelompok mana nih? Kelompok 3 Pasopati. Nah, selamat ya kepada kelompok Pasopati. Ya, Kak. Nah, untuk ya, peserta yang lain harus dengerin materi-materi berikut ya. Tadi kan udah pada kenal nih berarti sama SMK Telkom Jakarta tuh ada apa aja. Ada lab, ada UKS, ada studio. Dan kan kalian karena online gini nih, jadi kalian kan belum pernah ke sekolah. Nah, tapi dengan penayangan Widyata Mandala ini, kalian jadi tahu nih, untuk kelas 10 itu berada di lantai 2. Mungkin kita next saja kali ya, Kak Sandi, untuk sesi selanjutnya. Oke, Kak Firza. Nah, tadi materi sudah ditampilkan banyak. Ah, teman-teman nih, masih pada semangat gak ya untuk MPLS hadir? Kita tes dulu kali ya, Kak Sandi pakai yel-yel nih, biar pada semangat. Hari kedua. Wah, boleh. Masih ingat kan yel-yelnya? Masih. Ayo, kalau misalnya kakak bilang NKRI, kalian jawab ya harga mati. Harga mati. Yang tadi. NKRI. Harga mati. Mati. Harga 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 mati. Kayak prestasi. Ternyata pada kompak dulu. Ya. Oke.
NKRI. Agama mati. Berdiri. Prestasi. Oke, Kak Sandi, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya ya. Nah, selanjutnya ada sesi materi dari tim ACT dan tim kesehatan dari Puskesmas. Nah, buat kalian yang belum on-cam, silahkan on-cam dan memakai virtual background ya. Yang belum on-cam, silahkan on-cam. Untuk teman-teman, jangan lupa diperhatikan ya materinya. Materi selanjutnya dari tim ACT yang akan dibaca oleh Padi Cetio Santomo. Tapi sebelumnya kami akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Pak Dwi Setio Tamtomo sudah 10 tahun berkarya di dunia kemanusiaan di bidang marketing selama 5 tahun, Zakat Infak Sodako Konsultan di Rumah Zakat dan Relawan Manusia di ACT. Memiliki skill consulting, CSR program, leadership, teamwork, multitasking, communication. Dan untuk hobi itu ada camping, hiking, traveling, cooking, dan kuliner. Apakah Pak Dwi dari tim ACT Jakarta Barat sudah siap? Siap, Mas. Untuk tim ACT Jakarta Barat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya apakah saya sudah dijadikan co-host? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini di pagi hari ini kita semua bisa merasakan berbagai macam nikmat. Yang saat ini langka adalah kita bisa mempunyai nikmat menghirup dengan puas-puasnya, dengan sebebas-bebasnya dalam ruang dan waktu dimanapun yang kita bisa lakukan. Karena pemandangan pada hari-hari terakhir ini kita bisa melihat antrian orang untuk mengisi oksigen dan harganya lumayan ya. Kemarin saya tanya ke teman-teman itu yang antri yang muatannya 1 kilo itu harganya sampai 50.000. Dan itu ternyata bukan untuk 24 jam, hanya 2 jam kalau dipakai terus menerus. Artinya teman-teman kita bisa menghitung, kita bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya berupa nikmat oksigen. Dan di sisi yang lain, orang-orang yang gak kedapatan oksigen, yang gak bisa menikmati oksigen, bahkan kehabisan oksigen, saturasinya di bawah 95, akhirnya ada yang menyelesaikan hidupnya. Dan ini ada salah satu nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama di antara nikmat syukur yang lainnya. Dan yang kedua adalah nikmat rasa, pengecap ya. Karena yang pertama itu orang butuh oksigen, yang kedua harus merasakan nikmatnya makanan, minuman yang masuk melalui mulut kita. Bayangkan saat ini banyak orang yang ngerasa gak asin, gak manis. Ya, semuanya anta ya, nggak ada rasa gitu katanya. Dan kita mungkin hari ini masih bisa merasakan nikmatnya bubur ayam, nikmatnya jus mangga dan sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat yang harus senantiasa kita syukuri bersama. Nah, teman-teman sekalian, kepada panitia, kepada siswa baru, saya ucapkan selamat beraktivitas walaupun masih dalam
pertemuan online. Mudah-mudahan ini nggak membatasi kita untuk saling kenal, saling menyapa, saling support, saling doa, dan sebagainya. Dan semoga juga keluarga besar dari SMK Telkom Jakarta, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan sebagainya juga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, fit, dan bisa melalui pandemi COVID ini semuanya dengan keadaan selamat. Dan untuk yang sedang sakit, kita doakan bersama. Sebagai wujud syukur kita yang sedang sehat, kita doakan bersama agar yang sakit, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kekuatan untuk bisa selamat, sehat, berkumpul lagi dengan kita bersama di keluarga, di lingkungan, di sekolah, dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan beberapa slide ya. Tadi sudah perkenalan kayaknya dari panitia, saya namanya Dwi Setio Tamtomo. Saya tinggal di Jakarta Barat juga, dekat ya, di wilayah sekitaran Kebon Jeruk. Baik, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lihat. Sudah ya. Baik. Begitu kiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap ulang doa mereka. Boleh, Pak. Ya, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang diam-diam membahayakan umat manusia, sesuatu yang timbul dari dalam hati, yang mengintai kita setiap hari, hingga para malaikat berdoa khusus di setiap pagi. Gejalanya tak mudah disadari, tapi perlahan semua orang bisa bermuhasabah diri. Adakah dia sifat kekikiran tersembunyi? Ingatlah, saudara, saat kita mulai mencintai harta hingga tak rela berderma meski hanya sedikit berbagi, meringankan duka saudara-saudara teraniaya. Ketika itulah kita seolah menanti terkabulnya doa para malaikat dan suci. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir. Begitu kiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap ulang doa mereka, maka mulailah sejak hari ini, teguhkan diri kita untuk meraih doa jenis pertama, ganjaran terbaik bagi para dermawan. Sejatinya saat kita memberi, tak akan pernah kita merugi, karena setiap yang kita bagi, itulah harta yang sebenarnya kita miliki. Baik, teman-teman sekalian, video tadi sangat menggugah kita bersama bahwa kehidupan di kota-kota besar di mana orang sangat senang sekali mengejar mimpi-mimpi hidupnya. Banyak sekali kita melihat atau mendapatkan cerita orang dari kampung datang ke Jakarta tanpa modal apapun, hanya bermodalkan tekad, dan mengadu nasib di Jakarta. Jadi sampai di Jakarta fokus hanya mencari kehidupan dunia saja. Ada yang merangkak pelan-pelan gitu kan, sampai akhirnya melalui tahapan-tahapan kehidupan, dan akhirnya mereka sukses. Nah, di saat sukses ini gitu ya, di saat sukses ini, apa yang mereka pikirkan gitu kan? Ya, ada dua kemungkinan orang yang di saat sukses ini mereka
akan melakukan apa kayak gitu kan. Yang satu orang berpikir bahwa dia akan terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia akan terus mengejar kemewahan dunianya. Karena dengan kemewahan dunia dia akan dihormati dan sebagainya. Dan ada satu lagi orang yang saat mereka sampai di kehidupan puncaknya kehidupan gitu ya, mereka mempunyai segalanya, ada yang mereka hampa dan mengikirkan sesuatu, kayaknya semuanya udah terpenuhi gitu ya, apa yang belum gitu ya, misalkan dari kehidupan keluarganya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sandang pangan papan terpenuhi semuanya, yang bagus punya mobil dan lain sebagainya gitu ya, dan kayaknya ada yang kurang gitu ya, kok kayaknya ada yang kurang gitu ya, padahal semuanya sudah ada gitu ya. Nah, yang kurang ini Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah bahwa yang terutama adalah kita harus berbagi. Dan berbagi bukan berarti harus dengan jumlah yang besar gitu ya. Berbagi bukan berarti kita harus nunggu kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang berpunya, kita menjadi hartawan, kita baru berbagi gitu ya. Kalau misalkan kita berbaginya saat kita menjadi hartawan, jadi orang yang kaya raya, kondisinya seperti yang tadi. Sudah di puncak kehidupannya, puncak finansialnya, dia merasa hampa. Tapi kalau misalkan kita berbagi dan kita nggak punya apa-apa, ya, dari kita nggak punya apa-apa, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Taala sedikit demi sedikit, kita tetap berbagi, dan kita merasakan bahwa berbagi adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena apa? Di film tadi ternyata bagi orang yang murah berbagi ya, yang senang berbagi, pantasan kok orang kaya ini semakin hari semakin kaya gitu ya. Ternyata karena memang dia punya satu karakter berbagi. Dari kecil dia berbagi, dia mendapatkan rezeki yang ditambahkan oleh Allah, dibagi lagi, berbagi lagi, berbagi lagi, berbagi lagi. Dan banyak populer di dunia ini yang sudah merasakan puncaknya kehidupan, puncak finansial, kebebasan finansial dan sebagainya, ternyata mereka nggak kalah jago, mereka nggak kalah hebatnya dalam hal berbagi. Bahkan ada yang bisa berbagi sampai di 90% hartanya. Ada yang diwakafkan, disedekahkan dan sebagainya. Dan yang terjadi ternyata bukannya hartanya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Dan pernah bertemu dengan salah satu orang sukses di Indonesia ini, dia menyampaikan bahwa kalau bisa hartanya itu ditolak gitu kan, jangan datang lagi gitu kan, ini itu masih ada, datang terus. Bahkan sampai orang nggak bisa menahan harta rezeki itu hinggap ke dia gitu ya, luar biasa sekali. Nah teman-teman, inilah kenapa akhirnya ACT hadir ya. ACT Aksi Cepat Tanggap berdiri sejak tahun 2005 sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang mengajak seluruh elemen masyarakat, tidak mengenal agama, suku apapun, tidak peduli, selalu peduli terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Jadi teman-teman, ACT ini insya Allah sesuai namanya Aksi Cepat Tanggap, kita harus menjadi yang terdepan untuk peduli terhadap isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Saat ini apa yang terjadi teman-teman, isunya adalah PPKM darurat Jawa Bali. Apa kondisinya adalah banyak orang yang suspek COVID-19 dan mereka harus yang isoman di rumah, mereka butuh oksigen, mereka butuh disupport bahan pangan, obat-obatan dan sebagainya. Dan ACT selalu hadir dengan program-program yang masterpiece. Kalau kita sampaikan masterpiece program. Kenapa kita sampaikan
PT hadir dengan masterpiece program, karena program-program yang dihadirkan oleh ACT adalah program-program yang belum pernah dihadirkan oleh lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya, saya sampaikan seperti ini, kami sangat pede, ya, sangat pede, bukan berarti overconfident gitu ya, tapi memang founder kami, Bapak Ahyudin selalu menyampaikan bahwa apa? Kalau kita melakukan sebuah program, melakukan sebuah aksi untuk kemanusiaan, maka kita harus membuat sebuah program yang hebat, ya, membuat program yang hebat. Kalau perlu, itu belum pernah dilakukan oleh manusia manapun. Jadi ini motivasi bagi kami di ACT bahwa kita harus menghadirkan program yang masterpiece, program yang nggak pernah dilakukan oleh orang, ya. Karena apa? Karena memang melakukan aksi kebaikan ini bukan hanya sekedar kita berbuat baik, ya, tapi bagaimana kita beradu kebaikan, kita beradu hebat dalam aksi-aksi kebaikan. Di agama diajarkan fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat. Jadi kebaikan yang paling baik yang kita berikan untuk orang yang sedang membutuhkan. Misalkan pandemi tahun lalu banyak lembaga-lembaga, kantor-kantor WFH, work from home. Kita juga menerapkan WFH, work for humanity. Jadi orang-orang dibagi shift apa untuk kerjanya WFH dan WFO, kita full WFH, work for humanity. Insya Allah beberapa relawan kami juga 24 jam melakukan aksi membackup saudara-saudara yang di pandemi pertama membutuhkan. Dan kita hadirkan apa? Humanity Care Line. Humanity Care Line adalah layanan telepon gratis untuk pangan. Kita sudah sering di dunia baru ada ACT. Orang yang kelaparan, ingin membutuhkan makanan, telepon langsung diantar. Kita punya Humanity Care Line. Dan pandemi kali ini kita juga punya Humanity Medical Care Line. Di saat orang terbatasnya untuk keluar rumah, untuk memenuhi kebutuhan medisnya, tinggal telepon ke Unity Medis Care Line, konsultasi kesehatan, dan akhirnya dikirim ke rumah. Dan insya Allah ini juga yang pertama. Nah ini, saya menyampaikan dari apa? Agar dalam berbuat baik, kita juga harus adu hebat. Harus adu ide, kreativitas, dan lain sebagainya. Karena apa? Kebaikan ini teman-teman, kita bukan hanya ingin dipandang oleh manusia, bukan. Kita sedang mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengetuk pintunya penguasa jagat alam ini. Agar apa? Agar Allah memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Karena apa? Sedekah adalah salah satu upaya untuk melakukan tolak bala. Ya, dengan sedekah Allah memberikan rahmat dan akhirnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bangsa Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diselesaikan pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, ini adalah visi misi dari ACT. Ya, ACT ingin menjadi lembaga atau organisasi manusia global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan bahwa ACT dari awal berdiri, visi kita adalah menjadi lembaga kemanusiaan global. Teman-teman, atau artinya global? Global artinya kita bukan hanya memikirkan kondisi kemanusiaan di Indonesia saja, tapi juga kita memikirkan kondisi kemanusiaan internasional, gitu ya. Jadi kalau tagline dari ACT apa? Yang jauh saja kita bantu, apalagi yang dekat. Alhamdulillah ACT sudah menapakkan karya-karya kemanusiaan di 54 negara.
Bahkan salah satu hal yang fenomenal adalah saat kita mengirimkan bantuan 1.000 ton beras ke Afrika. Nah, aksi ini akhirnya bisa menghadirkan satu kementerian baru di Somalia. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, aksi yang dilakukan oleh ACT mengirim 1.000 ton beras, ternyata Somalia belum pernah menerima bantuan sebesar ini. Ya, Somalia belum pernah menerima bantuan sebesar yang ACT kirim, sebesar 1.000 ton beras. Akhirnya, untuk membuat regulasi dan sebagainya, internal negara Somalia membuat satu kementerian khusus untuk menerima bantuan dari Indonesia sebanyak 1.000 ton beras. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu upaya kita juga atau salah satu karya kita juga untuk apa? Bahwa aksi kemanusiaan ini bukan hanya sekedar sebuah kondisi konflik atau masalah sosial saja, tapi juga aksi kemanusiaan ini bisa menginspirasi sebuah negara, ya, menginspirasi sebuah negara untuk membuat sebuah kementerian khusus. Baik teman-teman, misinya nanti mungkin bisa kita pelajari selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan video tentang ACT itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah video profil dari ACT. Kalau teman-teman lihat video-video ini adalah video-video yang pertama humanis, yang kedua heroik, yang ketiga memancing kita untuk bisa melakukan aksi-aksi terbaik. Nah, teman-teman, saya sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya ingin ada satu orang audiens mungkin yang bisa menyampaikan, menginformasikan tentang video yang saya sampaikan barusan. Saya persilakan satu orang saja. Silakan ada yang... untuk teman-teman MPLS, ada yang ingin menyampaikan? Yuk, buat peserta MPLS. Oke. Gak ada, Pak. Gak ada? Oke. Teman-teman sekalian, jadi ACT hadir ini kita menyampaikan tentang diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan harusnya tidak mengenal suku, ras, bangsa, agama, apapun itu. Ya, ACT hadir ingin menyampaikan bahwa kemanusiaan ini harus kita selamatkan. Ya, kampanye-kampanye ACT adalah bagaimana tentang kondisi manusia saat ini. Ada yang di bencana alam, ada yang konflik perang, dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekalian, dengan video ini, dengan slide yang sekarang terpapang ini, keinginan dari saya adalah menyampaikan, hayu kita sama-sama melakukan aksi kemanusiaan. Apalagi dengan SMK Telkom Jakarta, kita bisa saja nanti akan melakukan atau membentuk relawan pelajar. Relawan pelajar SMK Telkom. Karena apa? Karena pelajar ini adalah
orang-orang yang usianya sangat produktif, energik, dan cerdas. Artinya teman-teman adalah harapan masa depan. Nah, harapan masa depan, calon pemimpin masa depan, bahkan calon pemimpin peradaban, dengan melakukan aksi-aksi kemanusiaan, teman-teman akan mendalami, akan menjiwai kondisi, dan akan banyak pengalaman lapangan, sehingga saat teman-teman menjadi pemimpin, maka teman-teman sangat mengerti kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil. Ya, selanjutnya kita akan lihat. Ya, teman-teman, problematika kemanusiaan saat ini. Teman-teman, yang pertama problematikanya adalah bencana alam. Teman-teman sadarkah bahwa teman-teman tinggal di Indonesia di kawasan Ring of Fire? Dari Aceh sampai Papua, kita dilintasi oleh gunung berapi. Kalau dilintasi oleh gunung berapi, yang pertama sudah pasti akan terjadi letusan gunung berapi. Yang kedua, karena pergeseran perut bumi, maka bisa jadi akan terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang sedang dikhawatirkan oleh berbagai macam pengamat adalah terjadinya pergerakan di Sunda Megatrust, yang konon kalau misalkan terjadi ini bisa mengakibatkan gempa sebesar 8, sekian skala Richter. Tapi teman-teman, bencana alam ini tidak bisa menghabiskan manusia seluruhnya. Artinya bencana alam ini akibatnya, dampaknya hanya di sekitar wilayah bencana alam saja. Misalkan terjadi bencana alam di Lombok, ya gempanya hanya menimpa orang Lombok saja. Kita yang di Jawa, yang di Jakarta nggak ngerasain gempanya, dan kita masih bisa melakukan aktivitas kehidupan seperti biasa. Oke, selanjutnya konflik kemanusiaan. Teman-teman tahu konflik kemanusiaan yang terjadi saat ini di mana saja? Ada di Palestina, ada di Yaman, di Suriah. Tapi konflik kemanusiaan juga tidak menghancurkan atau menghilangkan manusia seutuhnya di bumi ini. Hanya wilayah-wilayah yang konflik saja yang berdampak, gitu ya. Dan yang ketiga, kemiskinan. Teman-teman, kemiskinan hari ini di dunia ini datanya sangat miris. Bahkan Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini sudah masuk jajaran 20 negara termiskin di dunia. Dan yang terakhir adalah kekikiran. Kekikiran adalah problematika bencana alam, konflik kemanusiaan, kemiskinan. Ini nggak akan menghancurkan dunia ini. Kekikiran akan menghancurkan dunia ini. Oke, teman-teman, yuk kita kikis habis bahaya kekikiran ini. Dan kekikiran ini bukan jadi karakter bagi anak Indonesia. Bukan karakter bagi para pelajar. Bangsa dermawan. Nah, tugas kita adalah membersihkan kemanusiaan dan menjadi bagian solusi problematika kemanusiaan. Walaupun teman-teman pelajar, teman-teman tetap bisa melakukan aktivitas kemanusiaan. Saya sudah menyampaikan di awal bahwa kita bisa membentuk relawan pelajar SMK Telkom Jakarta. Dan ACT siap untuk share ilmunya, kita siap untuk menjadi pendampingnya dan sebagainya, sampai teman-teman benar-benar merasakan menjadi seorang relawan. Di bencana Lombok, saya mengawal beberapa sekolah di Jakarta yang mereka melakukan humanity journey ke lokasi gempa Lombok. Di Palu, saya juga menemani beberapa sekolah untuk humanity journey ke lokasi bencana di Palu. Dan ternyata ini berimbas sangat luas sekali terhadap karakter dari teman-teman yang berangkat ke lokasi bencana. Dan
Insya Allah dengan SMA Telkom Jakarta, teman-teman ayo kita imun 7 Juni ke lokasi-lokasi bencana, bukan untuk jalan-jalan ya teman-teman. Kita imun 7 Juni ke lokasi bencana bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk melatih rasa atau jiwa kemanusiaan kita untuk bisa membantu langsung ke lokasi di mana orang-orang sedang banyak yang sedang membutuhkan. Nah, Indonesia, walaupun Indonesia kondisinya ya, di tahun 2018 kita pernah dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Tangan dong. Ya, jadi teman-teman, Indonesia ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena kita bisa membantu, kita bisa berbagi dengan orang yang enggak kita kenal. Nah, ini dia film selanjutnya. Balik dari kisah hidup saya, memang hidup saya ini dibilang sulit, ya memang sulit. Lebih baik saya miskin harta daripada saya harus miskin iman. Saya nggak mau miskin iman gitu. Kembalinya saya di jalan Allah ini hanya Allah lah yang tahu. Saya memang memakai konsumsi narkoba, masuk penjara di Tangerang, dan juga yang kedua saya masuk di Cipinang. Kalau saya ngasih uang segini, mungkin saya bisa mencari lagi esok harinya dengan mendapatkan uang itu lagi. Tapi kalau saudara-saudara saya di sana, entah bagaimana mereka mencari uang untuk buat makan, itu yang tidak ada terpikirkan oleh saya sendiri gitu. Tabungan yang saya sedekahkan itu adalah sebenarnya untuk pribadi saya buat insya Allah mungkin kalau saya ada jodoh, saya mungkin akan mau menikah dan sudah persiapkan gitu. Mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan banyak pangan atau sandang yang mereka butuhkan kalau lihat dari segi kebutuhan mereka di sana. Saya yang sangat berkesan itu ya teman-teman sekalian, Babang Gojek ini rela memberikan semua tabungannya untuk menikah. Jadi saking beliau tergugahnya dengan kondisi Suriah, akhirnya dia datang ke kantor ACT dan memberikan semua tabungannya untuk menikah. Ya alasannya dia, ya karena kalau saya masih di Indonesia, di Jakarta, masih bisa mencari nafkah. Tapi saudara-saudara di Suriah, mereka terusir dari negerinya, mereka mengungsi, mereka nggak punya pekerjaan. Mereka mau makan apa? Karena mereka nggak bisa bekerja. Mereka makan dari donasi atau sumbangan yang kita kirimkan ke mereka. Kalau kita nggak ngirim sumbangan, kita nggak ngirim bantuan ke mereka, bisa jadi mereka belum makan berhari-hari gitu ya. Dan Babang Gojek ini akhirnya kita ajak ke Suriah. Video ini dibuat di Suriah ya, di perbatasan Suriah di Turki bersama dengan Bang Fauji Padilah. Saya lanjut. Anak-anak kecil itu yang sangat menggores di dalam hati itu, yang nggak bisa terlupakan gitu. Lain pihak dia membutuhkan makan, dan juga di lain pihak dia juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah atau ibu yang mereka butuhkan gitu. Saya sendiri adalah kalau dibilang mau yatim piatu, ya memang saya yatim piatu. Saya juga ingin membahagiakan orang tua saya di sana supaya mereka bahagia gitu. Kita berbagi rezeki kita
yang kita cintai, yang kita sayangi. Allah itu lebih demen dengan pemberian yang lebih baik, yang lebih bagus gitu. ACT itu sangatlah berguna buat kita semua gitu, karena dengan adanya ACT bisa berbagi langsung kepada yang korban-korbannya itu langsung gitu. Ya teman-teman, ini adalah sebuah kisah, ya kisah nyata dari Babang Gojek yang mereka memberikan donasi terbaiknya, ya. Jadi tabungan terbaiknya nggak disisain, nggak dipilih-pilih oleh Abang Gojek ini, langsung diberikan KCT. Karena apa? Ya banyak motivasi yang dia beri, kenapa dia bisa melakukan ini. Jadi salah satunya adalah dia ingin memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi teman-teman, bahwa kita memberi ini mungkin bisa jadi biasa untuk kita. Apapun, berapapun yang kita berikan, bisa jadi ini adalah biasa untuk kita. Tapi teman-teman, saya ingin menyampaikan pada teman-teman, pilihannya adalah dua. Yang pertama, saat teman-teman memberikan harta terbaik untuk orang yang membutuhkan, dan orang yang menerima merasa bahagia, lalu diselipkan doa terbaik untuk teman-teman semua di sholat lima waktunya, di penghujung. Saya lanjut ya. Jadi kira-kira teman-teman, tadi saat kita memberi sedekah kita, infak kita, apapun yang kita berikan dengan harta yang terbaik, dan orang yang menerima ini, ya, orang yang menerima kebaikan kita ini, ternyata mereka diam-diam berdoa, ya, mereka berdoa. Artinya apa? Kebaikan kita dibalas oleh doa, oleh orang yang menerima. Kira-kira kebaikannya manakah yang lebih baik? Saat kita memberi, ya, saat kita memberi, atau saat mereka memberikan doa terbaik untuk kita. Nah, teman-teman, ini bisa jadi salah satu kunci, ya, salah satu kunci kesuksesan untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena bisa jadi kebahagiaan kita di masa depan, kebahagiaan kita di masa sekarang, bisa jadi karena diselipkannya dua-dua terbaik mereka untuk kita semua. Untuk saya, untuk Anda. Bisa jadi karena kita pernah melakukan kebaikan kepada seseorang, dan orang itu berdoa untuk kita, sehingga doa itu yang memuluskan kebahagiaan kita di hari ini dan masa depan kita. Intinya apa teman-teman? Ya, kita berbagi mulai sekarang, ya. Kita berbagi mulai sekarang, apapun itu, ya, apapun itu. Kita berbagi apapun bentuknya. Yang punya kelebihan uang jajan silakan. Yang punya kelebihan snack silakan. Yang punya waktu juga silakan, gitu kan? Karena juga apapun yang kita, sumber daya apapun, potensi apapun yang dimiliki oleh kita, dimanfaatkan orang lain itu merasa bahagia, dan mereka berdoa atas kebaikan yang kita berikan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan founder di ACT menyampaikan apa? ACT berdiri sampai saat ini, merangkak dari 2005, nggak punya apa-apa, sampai sekarang kita berada di Menara 165, mempunyai 5 lantai. Bisa jadi ini bukan karena kecerdasan para leader, bisa jadi bukan karena kebaikan kesuksesan kita sebagai manusia, tapi bisa jadi ini adalah doa-doa terbaik yang dikirimkan oleh orang-orang yang merasakan terbantu oleh ACT. Begitu juga dengan teman-teman silakan berbuat baik. Siapa tahu orang yang menerima
Dan yakinlah ya, yakinlah orang yang menerima kebaikan kita, mereka akan berdoa untuk kebaikan kita di masa depan. Dan jadilah Anda semua pemimpin masa depan yang sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin diskusi, menyampaikan tanggapan atas materi yang saya sampaikan, kalau masih ada waktu, panitia diperbolehkan, silakan. Maaf Pak, sebelumnya untuk waktunya sudah habis. Siap. Baik ya, waktunya sudah habis, berarti saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu, baik online maupun offline, dan kita bisa banyak sharing-sharing tentang dunia. Cukup ya? Cukup Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh tim kesehatan dan Puskesmas. Kepada tim kesehatan dari Puskesmas, kami persilakan. Oke, kepada moderator bisa ditambahkan videonya. Untuk teman-teman MPLS, silakan di on-cam yang belum on-cam dan memakai virtual background-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Raisa, dokter intensif dari Puskesmas Kedaung Kaliangke. Kali ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Apa saja itu? Yang pertama ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. PHBS dilakukan oleh peserta didik, yaitu adik-adik sekalian, guru-guru, dan juga orang-orang yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan sehat. Sebaiknya adik-adik membawa bekal dari rumah supaya aman dan lebih terjamin. Kalau memang harus jajan, adik-adik harus melihat dan memilih makanan yang baik dan sehat. Jangan memilih makanan atau minuman yang berwarna mencolok atau berwarna terang. Pilihlah makanan atau minuman yang terbungkus dan tertutup rapat supaya lalat dan debu tidak masuk ke dalam makanan. Eits, jangan lupa selalu cuci tangan sebelum makan agar tangan menjadi bersih. Dan ketiga, buang air besar dan buang air kecil di jamban agar lingkungan sehat, bersih, dan tidak berbau. Tidak mencemari sumber air dan juga tidak mengundang lalat yang masuk. Yang keempat, selalu berolahraga teratur minimal 2 kali dalam 1 minggu. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk supaya terhindar dari demam berdarah. Yang keenam, dilarang merokok. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan tinggi badan setiap bulan. Dan yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan sekolah berikutnya selain PHBS adalah pelayanan kesehatan yang ada di sekolah. Apa saja sih pelayanan kesehatan yang ada di sekolah? Yang pertama ada imunisasi. Imunisasi penting loh untuk mencegah terjadinya penyakit. Nanti adik-adik akan diberikan imunisasi pada bulan Agustus, yaitu imunisasi campak dan juga imunisasi tetanus difteri pada bulan November. Selain itu, adik-adik juga akan diberikan obat cacing 1 kali dalam 1 tahun. Tujuannya supaya adik-adik terhindar dari penyakit cacing.
Pelayanan kesehatan berikutnya adalah pelayanan kesehatan gigi pada anak sekolah. Nanti adik-adik akan diajarkan oleh dokter gigi bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar satu kali dalam satu tahun. Masa pengenalan lingkungan sekolah selanjutnya adalah gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai. Dalam satu piring terdapat makanan pokok seperti nasi ataupun kentang, kemudian ada lauk pauk, sayuran dan juga buah-buahan. Jangan lupa selalu sarapan sebelum sekolah agar adik-adik dapat berkonsentrasi dalam belajar dan juga dapat beraktivitas dengan baik. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang berikutnya adalah stop bullying. Bullying itu adalah tindakan menindas kepada orang yang lemah, seperti memukul, menendang, menghina, dan juga mengancam. Apabila adik-adik menemukan orang yang menindas, segera laporkan ke guru ataupun ke orang tua. Karena kalau dibiarkan, orang yang tertindas akan mengalami penurunan prestasi, murung, cemas, bahkan sampai bunuh diri. Oleh karena itu, stop bullying. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video dari Puskesmas. Nah, sekarang kita akan nanya-tanya nih. Oh ya, Kak Sandi, tadi tahu nggak sih apa itu PHBS? PHBS, aku tahu itu. Mungkin kita tanya ke peserta kali ya, Kak Firza. Siapa nih yang mau ditanya? Aku cari dulu ya, Kak Firza. Oke. Nah, yang belum on cam silakan on cam dan memakai virtual background-nya ya. Halo Raja. Halo Raja. Cek, cek. Untuk Raja bisa dimonitor. Cek, cek. Mungkin yang lain kali ya, Kak Sandi. Yang off-cam nih, Kak Sandi. Siapa ya? Kita dari room 13 saja nih, Kak. Wah, ternyata ada nih dari room 5. Rio. Halo, Rio. Halo. Apa kabar nih, Rio? Baik. Baik, Kak. Tadi udah dengerin kan tentang materi Puskesmas? Ya, sudah. Nah, aku mau tanya nih, PHBS itu apa ya? Perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran anggota ya, Kak. Kurang tepat nih. PHBS tepat itu panjangan dari apa sih? Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Dari kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat, Kak. Nah, benar banget. Oke deh, terima kasih Rio. Jangan lupa cuci tangan ya. Dan tetap jaga kesehatan. Cuci tangan itu penting loh. Untuk menghindari kita dari kuman-kuman nih, abis memegang sesuatu. Tadi kan udah diingetin dari materi sebelumnya. Apalagi pada saat pandemi ini. Nah, oke deh. Untuk teman-teman, setelah ini akan masuk ke breakout room ya. Silakan kepada teman-teman MPLS untuk masuk ke breakout room sesuai room masing-masing. Breakout room-nya berada di bawah kanan pada Zoom kalian. Dan untuk menggunakan handphone, berada di bagian atas pada HP kalian, bagian kiri atas. Jangan lupa memakai virtual background dan selalu open cam. Untuk room 1 ada kelompok dari Nada Stella, room 2 Japati, room 3 Pasopati, room 4 Microwave, room 5 Satelit, room 6 Terrestrial,
Room 7 receiver. Lalu room 8 dari kelompok modulasi, room 9 seluler, room 10 switch, room 11 transmitter, room 12 router, dan yang terakhir fiber. Oke, terima kasih untuk Kak. Teman-teman, ya sama-sama. Untuk teman-teman yang belum follow IG, langsung follow IG SMK Telkom Jakarta, OSIS SMK Telkom Jakarta, MPK Telkom Jakarta, dan MPLS Telkom Jakarta ya. Jangan lupa nih untuk memfollow IG-nya yang belum. Ayo silakan untuk langsung masuk ke breakout room masing-masing. Dan jangan lupa aktif ya, supaya kalian mendapatkan bintang. Jika ada kendala, bisa langsung hubungi KSP Mentor masing-masing. Untuk para peserta, silakan ke breakout room sesuai room masing-masing ya. Yuk, dipercepat yuk. Jangan lupa on cam ya, aktif terus. Abdul, silakan masuk. Untuk Nabila, untuk silakan yang masuk ke breakout room. Untuk yang masih di Zoom utama ini, bisa pindah ke breakout room sesuai room masing-masing ya. Dari kelompok 6 Mandari, silakan masuk breakout room. Dari kelompok 4 Bagus, silakan ke breakout room.